Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi shidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, sedulur banser kang sampun sami hadir. Engkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur. Syukuran jare bahasa enene. Mau ayate diwaca sapane wong kang gelem syukur bakal ditambahi maning. Jadi nikmat iku disyukuri. Konene dadi bahagia. Padahal tujuan kula lan panjenengan sami menusa urip ning alam dunia puniki inggih punika pengen urip bahagia. Baik iku bahagia ning dunia atau bahagia sampai tekan akhirat, kabeh menusa cita-citane pengen bahagia. Mong ing dalam pemikiran manusia sing aran bahagia kini pikirannya kan beda-beda. Ana wong bisa bahagia bahkan tersoleh duit. Ya, ya. Ana maning wong bahagia rabine nembe teka. Ya, iya. Berarti bahagia dalam pemikiran manusia iku beda-beda. Ana manusia sing bisa berbahagia dengan cara sederhana. Sing penting esok ana kopine, ana udute wis bahagia banget. Ya ana manusia sing mengkono. Ya. Jadi bahagia itu beda-beda. Lah, cara manusia mendapatkan kebahagiaan juga berbeda-beda. Makane ning kene kula lan panjenengan sami belajar sing aran bahagia iku ya kudu belajar. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Ya, supaya bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana, supaya bahagia itu aja susah. Kenapa? Karena sing akeh-akeh orang menerapkan standar bisa bahagia baka umai bagus, baka motore bagus, baka mobile bagus, sawae amba, ya kan karange amba, rabine ayu atau lakine ganteng, prangsane bahagiaku kayang konon. Akhirnya uripe karena durung duwe-duwe ya ora bahagia bahagia mbesongut bae sadina-dina. Kenapa? Karena menstandarkan bahagia ki keduhuren. Akhirnya ora kentuk, karena beli kentuk-kentuk akhirnya uripe ora bahagia bahagia. Iya, ya dadi ya, jekang sakane gawe standar bahagia ku aja ngelangil wah. Aja angel sing penting mama masih waras, masih urip, bisa gemuyuh alhamdulillah. Dan sampean masyarakat Cidempet ini adalah manusia yang mampu mengelola kebahagiaan. Hebate wong Cidempet itu ora dadi menteri, ora dadi bupati, ya bahagia bae alhamdulillah. Saben dina cengar cengir cengar mesti saking bahagia mbuh endane.
Ya tapi apa? Ya perlu dilatih supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami bisa mensyukuri nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakindi yang ketika manusia iku gelem syukur ning nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala, Gusti Allah jelas janjine bakal gelem syukuran tak tambahi maning. Kenapa kian kita orang ditambah-tambahin nih Gusti Allah yang bakal oli ki boro-boro matur kesuwun ikut celetuk kayak kumong semene. Akhirnya gawe bahagia tak gawe tukar, gawe tukar. Loh, kenapa yang urusan rezeki cidempet bengen, kalau cidempet sekin ki atuh beda banget. Yang tahun 80-70 ning cidempet kisin duwe motor kena teki tunggal tangan. Bener ulih ya. Iya, kaya sampeyane kepikir tuku motor, boro-boro mikir tuku motor mambane mentik dalane. Karena dalan mene usah jemaning motoran, sepedian bae bakal kita sepedian mengenki, bakal beli kita si numpak sepeda, sepeda si numpak kita. Benar. Iya. Lah iya, tapi perubahan zaman, perubahan kehidupan, ternyata strata rezeki kita itu naik. Nanjak wislah ka wong cidempet mangane ngoblek gedor gedang. Wislah kasih mangan beras segaking kabeh alhamdulillah. Tapi semono akeh nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih ngerasa sengsara? Karena beli syukur. Iya beli kawis alhamdulillah. Ya kenapa? Karena menggariskan standar nikmatiku bakal duwe kian, bakal duwe kian. Padahal sawise duwe ga yang durung tentu oleh nikmat. Tuh, kenapa? Karena durasi kesengsaraan manusia di dalam kehidupan blenake uang, karo enake masih dawa blenake. Kok bisa jangan sok ditenana? Uang duwe cita-cita pengen tuku motor, umpul-umpul gini tuku motor, iya kan? Sawise kumpul 35 juta akhirnya ketuku motor NMAX. Benar? Berak beli duwe motor, bahagia beli, seneng beli, seneng berak bahagia, pirang dina bahagia ya, Rob. Ayo duwe motor pirang dina bahagia ya. Seminggu rong minggu mana kakene kari blenake srok jaga tugan kudu dianjingaken waya bengi motor kudu ngandang belok kudu dibasu sampe kapan selawase sedurunge motor pun didol. Jadi ya srok hitungan suwe senenge tan suwe sengsarane. Wis wis kabeh srok ning lebanti lho ya termasuk rumah tanggane sampe ya. Lagi masih dewek kan maka bayang orah priwen lamun kita duwe laki orah ya sampeyan sing lanange pengen gage duwe rabi begitu grata kawinan bahagia seneng pirang bulan seneng sing wadon yang ngelus-ngelus dada bela ilaha illallah tiwas tekawin jengak cemuk bae bucok. Ayo suwe bahagiane ta suwe sengsarane. Ya iya, makanya di dalam kehidupan kian ketika kula lan panjenengan sami ora kenal kalian Allah Subhanahu wa taala ngrunek bae urip ki blenak bae kenapa karena prangsane Gusti Allah ku beli maning kita Gusti Allah ku beli sayang ning kita kenapa karena menstandarkan kebahagiaan itu dengan syarat-syarat tertentu padahal bahagia itu tanpa syarat. Kita wong Islam ki wis dilatih kongkon bahagia meskipun ora duwe apa-apa. Kapan cekan lah ya bakal bulan puasa kan latihan kan kau sehingga wit esok Ramadan gulak lan panjenengan sami ora mangan ora orang inung begitu wayai sore jagat mulai rada petang ning masjid ana suara Allahu Akbar Allahu Akbar adzan maghrib wong puasa berak dika kok ngerongkon adzan beke berak kok delengan wa kita sudah dilatih ngerongok akan adzan bisa berak alhamdulillah ya Allah buka padahal malah kepapang lumayan. Tapi ternyata bisa berbahagia. Berarti sederhana sekali Allah menciptakan kebahagiaan hanya dengan mendengarkan suara adzan. Alhamdulillah.
lillah. Makanya bahagia harus dilatih dengan hal-hal yang kecil. Ketika kita bisa berbahagia dengan hal-hal yang kecil, ketika mendapatkan yang lebih besar akan lebih berbahagia. Makanya kudu dilatih terus dilatih, bisa seneng ngerongokakan suara adzan, bisa seneng ngerongokakan ayat-ayat Al-Quran. Semakin engkau mampu memberikan kesenangan di dalam kehidupan, maka kemungkinan untuk bermaksiat itu akan rendah. Kenapa? Karena orang melakukan kemaksiatan iku biasane karena pengen bahagia. Dadi ne mangkat mengdiskotik, dadi ne mangkat doa, ya minum-minuman dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya bahagia. Kenapa? Karena tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, sehingga menciptakan kebahagiaan dari perkara-perkara yang haram. Ini makanya besok Pak Ustaz Karim bisa berbahagia kalau ngopi karo utut. Ya ngapain mengdiskotik kita dia? Ya iya, enak ngopi bareng. Ya iya, jadi ketika engkau bisa menciptakan kebahagiaan dengan perangkat yang sederhana, akan susah engkau melakukan sebuah kejahatan, akan susah engkau melakukan kemaksiatan. Kenapa? Ya apa-apa sih, makanya ini bahagia sih, apa-apa. Iya kan? Ya iya, berarti kebahagiaan itu sudah harus dilatih. Ketika bisa melakukan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana, ngumpul bareng, batur supir, wis bahagia, alhamdulillah, ketemu bareng, kandah sampai tekang esuk. Yo, apa jekan gunane wong mekandan tekang esuk, ora sembahyang, ora ngaji, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Ya karena mekandan, adu bako, adu kopi, akhirnya beli mangkat mengdiskotik. Nah, makanya jadi kebaikan dan kebahagiaan itu sangat sederhana diciptakan. Ya tapi tetap harus bahagia bagian mengkondong ke. Ya kenapa? Karena tidak ada tukang son yang menghendaki sonnya orang enak. KB tukang son menghendaki sonnya enak, maka ciptakanlah kebahagiaan kepada tukang son. Supaya apa? Supaya betah nongoni son. Makane dalam kehidupan masyarakat Jawa kudu ngerti, ning pawon kuduana suguane, ning son kuduana suguane. Ya apa jelas aja, ya kaya menggerak kerokok kula ke suguane nana. Ya kan bisa jadi kan gimana? Ya iya, arep ngomong kagok Korea. Ya bisa saja. Ya tapi kudu bahagia, alhamdulillah. Jadi kebahagiaan itu harus kita cari. Sekalipun dengan sebuah kesalahan, kita lelipur kesalahan pun untuk bisa berbahagia. Tadi sekecil apapun ciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya uripe adem ayem. Ya kan pun mohon delong subuhan merengut delong ada pun yulet muncul napak sulat kebal kebul. Akhirnya jadi wong Islam jadi susah banget kebut sedih. Anak sih model kayak konon. Jadi kita ini kan pikiran, kok Islam bisa jadi susah kayak konon sih? Duh, kenapa? Ya karena kita mah melihat kalau orang itu sudah memegang ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka wong itu pasti senang. Bakal sampean gopekan agama Islam terus belenak baik, berarti Islamnya beli jejek juga. Iya, bahkan geleng wong ngebuli menyan sesok, bahkan geleng wong joget-jogetan dugal. Biarkan saja. Ya kenapa? Ya karena keniscayaan. Wong angel di Indonesia mah. Ya tapi kan nyanyian itu bisa melupakan orang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tembangannya sholawatan. Ayo serap beriman hukumannya. Ya iya, gara-gara nembang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rab alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Ayo serap dibilang melupakan Gusti Allah makin ini. Anak kendangnya, anak musiknya malah disawiri pisan sih. Ayah selekeder hukumannya tadi nih.
Iya, jadi pribadinya macam-macam. Dengan sholawat bisa memberikan hiburan, bisa dengan lagu. Karo apa mana enggak kang? Ya karo nempil jin setan berkayangan enggak? Ngibur orang kan kang? Nah iya kang Ujang tampil dengan sholawatnya bisa menjadikan orang itu tertawa, dukun sangket, gelimpang kabeh. Nah iya kok bisa jakang lah mengapa tidak? Lah apa jin setan berkayangan? Lah sakane baka ilmu durung tekan kono ku aja rewel sakane. Ya itu mustahil priwene. Ini Indonesia bong. Nah iya apa maning tanah Jawa wah ana wong nyandak ulo dadi keris. Itu enggak ada priwene. Ana aja kang yo ana. Ning Quran sing kandaku sapa aja kang Nabi Musa. Dipai tongkat ning Gusti Allah, tongkat dibalangakan jadi apa? Ula ini dicandak jadi apa? Tongkat kini sihir dah Quran ini. Lo kok ya nama kane menang sakane berarti beli bisa sih. Nah iya nyandak ula tadi keris. Iya kejadian keris tang arane naga ruting. Jadi naga ruting itu dalam hikayat apa? Duduk keris gawian pandai. Makanya naga ruting kumung-munge siji. Makanya aja ketipu dikannya. Ini baru aja ake penipuan kok. Ini naga ruting. Akhirnya kan kejeblok kabeh. Mulat-mulat di keris. Maka Nabi, hari Nabi mah wah dipai apa-apa gaya biasa-biasa baik. Nabi Musa dipai tongkat kubeli dibuntel lawan Nabi Musa. Ngangon modus ngomong giring. Sebab dika oleh tongkatnya Nabi Musa bakal belinan mungkin lawone. Iya mulut maning dilawoni maning. Mulut Nabi Musa biasa-biasa bae malang go nyengget pelem. Iya kan? Engko mereteli godong jare yang ning Qur'ane mekonon. Ketika ditakoni Gusti Allah wa matilka biyaminika ya Musa wa asoya. Apa ning tangan-tangane? Anu tongkat Gusti sing pang sing mertua kinki. Dibledagakan pang dingekaken ning Nabi Musa ya biasa-biasa bae semono ngeprak laut cigare ya ora pati bangga banget Nabi Musa mah biasa-biasa bae ngawa tongkat si remada duwe merah delima be petok-tok petit kaya wong iya padahal mau merah delima oli jaluk beko ya takkan dewek memang sakua apa itu merah delima ya merah delima itu bukan jenis wato tapi apa kodam dari bacaan singgaleana lima. Apa aja kang? Ya sudah belatin surat Sindaliana 5 Qul huwallahu ahad siji Allahu somad loro lam yalid walam yulad papat walam yakul lahu kufuwan. Ya dalil 5 kan serok patu 10.000 bisa mengerti setengah jam durung macan ya oblong. Ya kongkon jadi diwong hebat jika tidak kongkon wajah semua nunggu bisa jebak. Yang dodok gaplian sama wongi-wongi kuat yang 10.000 ya Allah ya bakar ya perbandingannya kan kalau bocah kayak konon loh kok kenapa dibandingkannya dengan orang ya kan ketika orang yang melakukan kebaikan itu mempunyai kesusahan orang juga jahat juga sama punya kesusahan. Makanya jelas di Al-Qur'an wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasa susah, merasa belena, merasa tertekan, mereka yang melakukan kejahatan pun sama tertekannya dengan kamu yang melakukan kebaikan. Sira wiridan sawengi-wengi tang ini jekang pratin atis raya. Iya dodoke ngantuk. Ya apa bedanya kalau maling ayam? Pada bae tangi bengi bocah kandek. Ayo maling ayam tangi bengi ngenteni majikannya pada turuk dirubung lambung udan-udanan sing dicernu ayam-ayam coba kok wani maling ayam sawen-wen nonggoni majikan ngantuk tiga kulhu 10.000 gagal coba bayang. Ayo wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Orang yang melakukan kejahatan juga sama mempunyai blenak maling ayam bengi-bengi metu mengkarang-karang jagate peteng ribet sira kader metu banyu wudu manjing maning cek sarung tasbih ilung lo duwe tujuan apa ridone Gusti Allah nilai plus bocakan mah ngarep-arepe ayam doang kan sama enggak posisinya sama
Dadi kiai dituduh sesat, kiai karepe dhewe, ya kiai menyebar kesesatan. Ini santai-santai baik. Lah kenapa? Karena biasa. Ya kiai ya karo kiai, ustaz ya karo ustaz. Ansor bansor ke nongol ansor bansor maning jurang. Ya, ya sudah biasa seperti itu. Wong nguruk ngaji, karo wong nguruk ngaji. Kok bisa ya kan? Lah mengapa tidak? Bandar narkoba bisa ngadep beli mungkin karo kiai, paling karo bandar narkoba. Nah, ketika bandar kemaksiatan, kalau bandar kemaksiatan, resikonya mati ukurannya. Ya iya, ngerenja-renja daerah kita, kini kan di wilayah kita, kini nyebarakan mene. Nah, pebocak pun ngedarakannya mene. Akhirnya, bersaing antar gen, resikonya mati. Saingan kiai, kalau kiai, paling dinengakan orangnya luar. Ya paling neng-nengan, nah, makannya santai-santai, bar, diarani kiai sesat, harap diarani kiai karepe. Ya kenapa? Karena pasti ada tekanan. Kenapa? Karena kehebatan seseorang itu nanti dilihat dari seberapa tekanannya itu lebih kuat. Ya, kenapa Brazil itu hebat? Karena mampu mengalahkan Jerman yang kekuatannya hebat. Iya kan? Tapi ketika Brazil mengalahkan Indonesia, hebat belum? Ya orang. Hebat orang. Ya. Ya iya kalau Yordania bekal aja Indonesia. Ya hebat itu ketika lawannya hebat. Ya tapi sehebat-hebatnya Brazil tetap wah, mereka saling mengalahkan. Brazil pernah kalah kalau Italia, sekalipun Brazil pernah jadi juara dunia, tapi maaf Brazil ilo kalah kalau Italia. Italia juga ilo kalah kalau Prancis. Prancis kalah kalau Brazil. Muter-muter saling mengalahkan, tapi maaf sehebat apapun mereka tidak pernah mengalahkan Indonesia. Nah, iya, maka satu-satunya cara supaya Indonesia tidak pernah kalah dengan Brazil, Prancis, Australia dan sekitarnya adalah mempertahankan untuk tidak pernah bertanding dengan mereka. Nah, maksudnya itu adalah cara mengolah pemikiran. Jadi ketika engkau melihat itu adalah kejahatan, tapi ketika orang itu cerdas, dia mampu memberikan wacana. Ya kan nyolong kan haram. Kiai ndi sing ngomong nyolong itu halal. Laka kiai. Tapi juga kita harus mikir, gara-gara anak maling, akhirnya anak pekerjaan sing arane satpam. Jelas bi. Lamun laka maling, kaya-kaya butuh satpam bisa. Ora. Jadi bersyukurlah sira dadi satpam gara-gara anak maling. Maksudnya orang cerdas mampu mengambil sikap menyikapi segala sesuatunya dengan senyum. Ya, anak tangga sengit di kita, alhamdulillah bocah pun sengit di ngeriang memari, berarti utang mainin ya. Jadi dimusuhi akan menjadi sebuah kebahagiaan. Sengit jeng bocah pun ngeriang ya, alhamdulillah berarti mang sendong ala mainin utuh kopi ngeriang. Jadi segala sesuatu ketika kulak lan panjenengan sami mampu mensikapinya, mampu ya melawannya dengan cara yang cerdas, adem. Makanya harus mampu berpikir panjang. Satu sisi salah, tapi di sisi lainnya mungkin juga ada kebaikan. Siapapun akan mengatakan maling itu haram jelas. Aja maning kun ustadi, aja maning kun kiai ini. Takon aning malingnya, dia enggak yakin kok yang kun ku bener. Ya mau ngelakam maning dalam tangan riang disingkin. Makanya, kadang-kadang, tapi ya kadang-kadang, maling nyolong itu juga menjadi hobi. Kadang-kadang hobi, kadang-kadang sih ngangil bilang akan itu. Iya, ya hobi kalau rawang-rawing. Iya, ya kadang-kadang menjadi sebuah hobi di dalam kehidupan, tapi ada tetap Gusti Allah pasti tidak akan manfaat sekecil apapun. Maka kita ini kudu cerdas, aja gampang nyalakan uang, di satu sisi mungkin benar, tapi di sisi lain bisa jadi salah. Di sisi ini salah, tapi di sisi lain mungkin juga benar. Ketika kita sudah melihat kehidupan itu seperti itu, maka engkau tidak akan pernah membenci siapapun di dalam kehidupan. Ya tapi bagus ya kan, ya kan wong duwe ilmuku, aja kadiran duwe ilmu diusup usupan. Akhirnya karena prinsip model kaya kenen, kiai-kiai sing pinter beli nancak gitu. Meneng bae. Akhirnya sing goblok-goblok sing padan dongol. Masalah belikin. Gitu.
Ya masalah. Berarti di satu sisi menyembunyikan itu baik, itu kebaikan. Untuk apa? Untuk menyikapi jangan sampai kita kena penyakit ria, berarti ditutupi. Ajak aton kita wong pinter. Tapi karena gara-gara ditutupi akhirnya terkenal wih. Beli. Sing terkenal, sing goblok-goblok. Kena ngapa? Karena wanian. Iya, durung bisa apa-apa, gue bisa buka nih panggung, gini-gini, ngaji, ceramah, or bisa, modale, baliku ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Akhirnya hadis ian menjadi sebuah legalitas untuk orang yang ilmunya pas-pasan, kemudian jadi da'i. Ya remek, nih. Karena ada legalitas gini sih. Ya bagaimana bisa ini semuanya gak kudu disampaikan. Saya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat. Kayak iya iya apa itu. Barang tak takon ini kita kapan Gusti Allah ngongkone aku ngerong apa ini. Saya diperintah oleh Allah. Tak takon ini balik beli kapan Gusti Allah merintahin. Ya kan jelas hadisnya. Balihu ane walau ayah. Waru beli ya witi hadis pun ku beribet. Lah yempu jesulah. Yakin beli sing dadi nirwat. Akhirnya sing terkenal ke kiai model kaya kenen. Sing hadisnya ora jelas. Malah sing hadisnya jelas. Pinter kita. Ya meneng bae. Ya kita maje tawadu. Kin kipit wong tawadu. Tawang lepas tanggung jawab. Ngiloknya kebeli kaca kepirak. Iya ndi wong tawadu. Ndi wong lepas tanggung jawab. Kongkon ngimami beli gelem, kongkon khotbah beli gelem, kongkon metu ngarep beli gelem. Saya mata wado. Ketika ada wong imami, ketika ada wong khotbah dikritiki. Sira kita wado terlepas tanggung jawab sih. Ruwet banget kah? Ayo ya punten semono nika. Ya kita mah pengen buka wacana berpikir be. Iya tugasnya kita kan bari dipancing gini cara pikirnya gini. Nah iya, oh dokter hebat, ya ilmunya pinter, bisa ngobati penyakit, orang arif rega. Cuma karena tawaduk, mong terkenal, akhirnya lah kesimberu. Sing terkenal siapa? Dokter sing pasang iklan, ini menti-menti orang, padahal lurwe duit. Kan anak oknum dokter model kayak gini. Penyakitnya durung tentu, wes ponis, penyakit gini, ini harus diginikan. Kalau tidak diginikan, Anda bisa mati. Sok ini bayar kene. Anak, terkenal. Ya kenapa? Karena gelem iklan. Coba, priwen lamun sing terkenal wong sing ora bener-bener. Akhirnya remek. Duh, padahal jelas agama harus diizharkan. Kudu dikatokaken agama. Malah kadang-kadang kita anda setuju sekarang melamun sing ahli sulamut taufik ahli sulamut taufik silahkan konsultasi masalah fikih bab kitab sulamut taufik pasang pelangi bila perlu. Nah iya bansel pai pelangi uang bisa urubi dan gara-gara anak pelang. Makanya kenang apa masjid kutu anak menarane bari uru yang dikono anak masjid. Aja masjid nyempot baen garane dudu masjid. Ya kenapa? Lah kan menara, lah kan memolo, garane ni umah. Iya kan? Akhirnya wong arep salat bae keder mendi je masjid bluruan ngiringane masjid. Nah makanya ya makanya kudu ana mampur rencang sing pinter-pinter ya digawe ya mampur. Nah iya ketika orang jangan sampai terjerumus kepada mereka yang mengajarkan dengan ilmu pas-pasan. Sampian si ilmu ini pinter ya coba bikin pengumuman beli. Iklan. Nah supaya apa? Ya, ini terjadi kesenjangan dalam kehidupan ulak lan panjenengan sami. Padahal Gusti Allah ngutus Rasul itu dengan apa? Dengan huda wa dinil haq. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Apa adharu yudhhiru? Asale dhuharu yad haro. Ganti wajan af'ala menjadi yudhhir berarti ngatokakan. Iya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Lamun diangkat di supaya apa? Supaya golongan kanya kengeper. Jadi harus ditampilkan ini sing menjadi ya menjadi mercusuar dihabisi Islam.
Wong bengen untuk mengidharkan Islam nganjingaken anak putune manji Islam ben anggap sandiwara. Bari apa? Bari weruh anaknya kita rasulan. Supaya apa? Supaya weruh berarti bakal rasulan manjing ajaran agama Islam. Dikatokaken ke kita rasulan ini yo Islam. Sawise dijelaskan ke jenis panganane yang boleh dimakan. Maka subuhan rasul sakepeke. Sekine dikati-kati nakape. Karena Gusti Allah mah jadi perlu subuhan ya iya. Iya iya bener Gusti Allah mah perlu tumpeng panggang aing bos kapo. Yang bos apa sih? Yang bangsa. Tuh yang bangsa. Apa ini? Tidak. Anak subuhan rasul semana jejege tumpeng ibu nabi lah tumpeng apa? Itu kan? Tumpeng putih, tumpeng kuning, tumpeng polek-polek kan ya, tumpeng putih pira, ya tumpeng kuningnya pira, tumpeng maksudnya apa? Supaya anak putu weru kinang bakal mesti jadi wong Islam ki panganan sing kena dipangan ki digelar mingkene kabeh daging sewarna ning daging daging babi ana bi lah kaya ngene ya enggak boleh didadekaken subuhan rasul itu subuhan rasul itu memperkenalkan pola makan sing kena dipangan ya minuman sing halal yang ake sing halal kalau sing haram ki gelengan gue sing halal baju putih wedang bandre wedang bajigur ebrok ya kan kopi susu aqua ya panta coca cola kuduang bilang sing halal sing haram ya nabi yang subuhan rasul makan jadi untuk perkenalan kepada bocah anyar sing mancing ajaran agama Islam, uwuane, butuh jejak, ada pala gumantung, ada pala kesempak, ada pala kependem. Apa tu? Pala gumantung, buyen pala kumowuan, gumantung pusing berarti gerantol. Berarti pala gumantung kerombongannya pelem, jeruk, kates, ya, kuat arahnya pala gumantung. Bakal pala kesempar, berarti wuwuan sing kesempar-sempar, rombongannya bonten, melon. Ya iya bakal kepala kependem berarti sindro lemah rombongannya bengkoang aneh yang wong dermayu beli berlungan yang bahasa dermayu kepala pala ya iya bakal kepala kuwongan makanya wong bengen membus risti kelir kaya dene pala cute yang pala arani kuwongan yang cute ini ku asem ganti banget kumat sere lebih bengen ku iya ya zaman zamannya almarhum lebih dan lebih apa lah ulinya adab sing kita bokak sembeli dempet anak sing rasulaken kita mah ningaran untuk ngomong bakal jadi lebih ningaraan bakal beli bisa nyembah pengantin aja jadi lebih ya kenapa ya karena nanti budayanya habis ketika budayanya habis apa yang akan kita jual di dalam kehidupan kenapa? Karena nilai jual tertinggi di dalam kehidupan untuk bangsa-bangsa internasional adalah budaya paham-paham pada kita terus apa sih bisa ditolong di Indonesia ke luar negeri? Pari boro-boro ngedol mana mau dibiak-biak kurang ya beli kedelai masih impor di Amerika apa? Cina, Korea bisa jual di tanah Indonesia. Jual apa? Produk orang. Sinetron. Sinetron itu apa? Budaya. Cina datang ke Indonesia yang dijual apa? Apa jekang? Klambi. Klambi itu apa? Budaya. Tulisan. Budaya. Lampion. Budaya. Ya. Film. Budaya. Jadi yang bisa diperjualbelikan di pasar pasar dunia itu budaya. Kita punya ribuan budaya, tapi tidak bisa kami diperjualkan. Kenapa? Karena budaya mau habis diharam-haramkan. Oh, bisa jahau ahau, sebelum orang sadar sih lagi. Dibobodohan teman-teman. Bengen ini Indonesia dibobodoh, jangan pakai minyak kelapa. Karena minyak kelapa ini mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Akhirnya, dongol, lengah sayur. Minyak kelapa harus diproduksi akhirnya lengah sayur dipermainkan regane harus ngomong apa? Kelapa ini sentok sendiri nah makanya untuk gue dipasang wah wabarkin 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 kenapa? Ya karena ini resiko kesehatannya tinggi ah habis dibantai kenapa rokok habis dibantai? Karena mereka yang jual obat penenang gak bisa masuk ke Indonesia gara-gara untuk
Wis kabul yo, wis tenang banget seget. Orang ini obat. Mana di bantai habis-habisan. Ya ini enggak peperangan kehidupan. Iya kan? Ya iya, bagaimana sawah kita hebat. Luar bagus gawe tata carane. Ya. Kehebatan pertanian itu ketika tanahnya itu subur, tanah itu subur ketika tanah ini memenuhi unsur haranya, ketika tanah ini memenuhi unsur pH tanahnya. Berapa pH tanah yang bagus? 6,5. Unsur haranya berapa? Harus di atas 4000. Wong tak ini ya bener ujar Orea di teman-teman terus barang angin. Ya iya barang Orea ini 650 barang beli subsidi mah. Iya kan? 600 luwi. Wah ya panen parinya 300 luwi. Ada 400 400 sote garing. Kelas 400 lumpulo mentok 400 sekak. Waduh yang burinya kita ada tukang tempuran HP. Hah lancang juga waktu ini. Burinya kita anak ajitun, anak ajitono, anak tukang tempur HP. Ya apa? Ya iya bakal telas karo gari nasi melembu. Ya iya boka ini mah. Ya gari di semono aja kan ya telas semono sing melembu. Ya iya jadi ada tata caranya. Mereka tidak akan di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak dia genencang lah genancang. Ya iya jokon mawes lah ya baik. Sekali-kali lawan deh kita masuk di rumah. Apa mau ngalah baik lawan gini mah apa urusannya ya sekali-kali kok ya tapi ya orang urusis ya nuning mah ya ya dia yang tak lawan dia yang tak jorna apa ya kenapa dia kata jorna laris sendiri mah ya ini yang penting masyarakat ini bisa berpikir ini loh Islam. Islam itu membawa kedamaian. Islam itu mengajarkan bagaimana hidup berbahagia. Cari gopeti ajaran agama Islam melawan benar. Apa yang kita pegang? Peganglah tuntunan kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala, kitabullah wa sunnatul rasul. Di mana mempelajari kitabullah, maka dekatlah para kiai, dekatlah kepada para ustaz. Umat kembali ke Quran, cak Quran ini, Quran. Yo yo sekali bengen omongan kaya kono ngawi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali konflik karo Muawiyah kan tukaran ini karo Muawiyah sampai terjadi perang besar. Jadi Sayyidina Ali kita musyawarah saja ya, supaya apa? Supaya menemukan kesepakatan jangan sampai terjadi perang. Mu'tazila kan nongol ini permasalahan besar, kita harus kembali ke Quran. Mungsing dia omong Sayyidina Ali ya ceplok bae kan sedini met musab Quran ya geleta salha dal Quran sok takonan Quran itu loh omong. Ya orang bisa dinamakan ini. Ya Pak, saya yang ahli dalam Al-Quran. Saya Islam bersama Rasulullah sejak saya kecil. Saya yang mempelajari Islam dari sejak kecil sampai hari ini. Bahkan takon Quran, ini jari Sayyidina Ali. Ya kenapa? Ya karena bahkan ngeleng isi Quran. Primer. Ini original, ini Quran murni, enggak tafsir-tafsiran. Ya kok edan begitu. Enggak ya kaya wong iya kembali ke Quran tempo subhanallah wacani bebli bisa. Ngalam taro kaya papang alam. Iba ke alam taro kaya papang alam, alam ya jengal, Rob, ditenang lah, Rob. Ya betul. Ya iya yang baca Qurannya saja bener, terus pengen kembali ke Quran. Kalau memang pengen kembali ke Quran, maka belajarlah. Belajar ilmu nahune, belajar sorobe, belajar balagoe, belajar mantike, belajar bayane, belajar ilmu usule, belajar fikie. Nembe mengatakan kembali ke Quran. Karena menerjemahkan Quran hadis itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kebodohan umat Islam sekarang ini kan terpaku dengan teks. Ya kan? Ya iya ketika bulan sura, bulan Muharram bagusnya musak endase anak yatim. Akhirnya mengusak-usak baik. Ya dugal beli yatim itu kan. Yang hadisnya musak. Ya wakil hadisnya musak gak. Tapi kan semangat untuk mencintai anak yatim yang diutamakan dudu musak. Akhirnya kan musak endase yatim kan godali lewong medik. Karena di hadisnya kan hanya sekedar musak.
Enggak ada di dalam hadis memberikan kepada yatim. Ya kan kacau tadi. Ya kenapa ya? Karena teksnya seperti itu. Tapi ketika ahlinya menyatakan ya bukan sekedar ngusap tapi menyantuni anak yatim, itu yang terpenting. Dudung ngusap ndas. Kita yatim ya lebih apa ngusap-ngusap ndas orang duit orang apa. Kampleng ndas. Jadi ya bukan ngusapnya, bukan semangat ngusap yatim, tapi semangat untuk menyantuni anak-anak yatim. Yang terbakunya ini cek ya usulnya ngomong. Iya kan? Dah iya. Ya kenapa? Karena Quran itu jelas. Iya, Quran itu jelas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya udah jelas. Nah, makanya untuk menuju kejelasan tentang Al-Quran ini, kita butuh belajar nih para kiai, belajar taruh para ustad. Karena ustad karo kiai sih ngerti tentang Al-Quran. Adapun iloke perilakunya karo PDW, ya pun mak, ya memang kelakuan. Bukan ilmu Al-Quran. Kalau Al-Quran ini ya jelas. Ya kan mengajarkan bahwasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Wis jelas kabeh nek Gusti Allah. Dadi nek pada ruwet uripe kenapa? Karena kan rebutan geduen karo Gusti Allah. Jare kita nek kita, jare Gusti Allah nek kita. Akhirnya sebenarnya yang siapa? Ya ini ke Gusti Allah. Bukti deh begitu timbet orang bisa nahan. Iya kan? Ya iya jangan nih macam kader kening alam dunia kerja titipan. Ya dia cangkem memang. Ya konon mulai nih kita dua sawah ambak ya titipan. Jadi Gusti Allah dua motor titipan. Ya kena ngapa sih orang ngomong titipan dari belakang ayo konon. Barak bata asli titipan menggelengan ke tukang parkir sing tukang dititipi kan. Ya le, mobilnya akeh nih tukang parkir. Oke, motornya akeh, tapi anak beli tukang parkir belakang. Ya sombong pak kadulan dua mobil. Beli kan? Loh, kenapa beli? Karena ngerasa kadulan itu dua dek. Kenapa ngapa sambian belakang? Karena perasaannya dia gede. Sekarang begitu dijokot nangis. Oh, motor mumung hilang bisa gusti. Nangisi motor sampai tekan Gusti Allah kongkon ngulati motor hilang coba bayang mau jemas aja Gusti Allah kongkon ngulati motor ari siram baca pun huping telung ibu kongkon siapa ini dia ya, maka nah, ketika sudah rebutan kepemilikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang terjadi? Kesusahan dalam kehidupan makanya lepaskan kapan deh Gusti Allah maka bersyukur alhamdulillah. Ya, sami saya mengucap alhamdulillah muji syukur dhumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Nuruta karo Gusti Allah. Mohon masyukuran alhamdulillah ya Allah. Rabbinya kita balik terus. Akhirnya nanggapan apa? Ya jangan nanggapan yang baik. Tapi apa? Buktikan dalam kehidupan pula lan panjenengan sami. Oh non, ya terus sing nurut. Oh non, iya aja arpe dewe. Kadang-kadang wong wadon zaman sekin kan bisa eman-eman ning laki kura. Bloli dagang pangsit, bloli menti. Ora kan ya ning tembangan ka ayang coba nuruta. Aja ngocek aja beca nyupir triple Maria. Kader oli beli sepira, bokak ireng kaya walura. Lah pada sabar dulu cikgu bahwa ya yakin main termeso baik bapak-bapak tempatin jamu buat tukangnya kurang nah iya ya maksudnya Allah itu lebih murah daripada itu semuanya terus dia udah cek-cek bahaya bapak baik. Yo ya kenapa? Yang sadurunge kulak lan panjenengan sami bisa ngapa-ngapain. Yang rezeki kita kan ulun. Masa aja kan sok pikiran. Ulun di rezekine karo Gusti Allah karo sampean bisa ngolah. Ulun? Ulun rezeki. Bukti ya sok bae sampean masih njero wetengan, mau apa dikaku?
Anda rezeki ini berisi musuh apa? Ah, bukti dia beri. Iya kan? Nah iya, siapa tahu rezeki ini melalui bom. Dua, bom tuan yang makan gedang, ya oli gedang. Bom tuan yang minum susu, ya oli susu. Iya kan? Jadi isi ada di kandungan, ya musuh beri rezeki ini musti Allah, mola turun. Ya sekalipun bergantung, ya pada akhirnya rezeki itu bergantung, semuanya bergantung, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya ketergantungan. Ya karena wong tua ini, wong tua ini pada pae, bak wong tua ini orang lu rezeki, rezekinya sinjap. Mesti Allah maling, tapi kan melalui, termasuk rezekinya bayi yang juru kandungan kan mangan si emboke melek bayi ini, melek, emboke turu bayi ini, turu. Wah, misalkan ya Abimanyu bisa kebladeng di tengah-tengah padang Kurusetra. Kenapa? Karena nalikane Arjuna nguruki arimbi ke baka perangan ke cara mbobol musuh ke cara remokenen sing dipanggal bakine ketika ya gelar pasukan capit kurang mbobol manjingiti sing kene mung lagi jelasakan cara mbobol wayan jelasakan cara metu sing kepungan perang mboke Abimanyu turu karena mboke turu akhirnya anake turu akhirnya belajar bagaimana keluar dari tekanan musuh beli kemet akhirnya Abimanyu bisa mancing beli bisa metu maka gugurlah Abimanyu ni padang guru saya teriak dari wayang menghunku ya iya ya dalam sebuah cerita berarti bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah diberikan rizki dari Allah Subhanahu Ta'ala jebra lahir di dalam dunia molapa daun nangis baik bisa nikah tapi rezeki beli Gusti Allah di rezeki ini sekolah SD SMP SMA harus bisa mola dulu dua rezeki beli ya dua halo ikut tempo sekian ngomong ya apa lamun kita nih beli makinin mah ya mati jir yang ayo beli lah iya lamun kita nih beli molakin mah apa apa lah perang sana bengen orang di paling Gusti Allah ya inilah pemikiran manusia cepat di dalam kehidupan. Lho kenapa? Karena semuanya sudah ditakdir oleh Allah. Bocakin arengin rezekine semene, uripe ning kene, penyakitnya mekene, kone matine cara. Lho sana kabe. Trek-trekane. Ya tapi ya memang rezeki beda. Ada rezeki yang berbentuk tajrid, ada rezeki yang berbentuk asbab. Sing asbab ya kudu ngulati, kudu jemput. Sing tajrid menengah ga teka dhewe. Jadi ibaratnya sampean kondangan ning wong gedean. Bakal wong gedean kan prasmanan dibagi loro. Kelas biasa karo kelas VIP kan. Bakal kelas VIP mana mejane sing teka rombongane bupati, camat. Karena kan golongane karo iman kadrabi mana ngumpul. Ya kan kudu ngadi masa camat ngadi ning ngadon wa. Ngadi kan macam-macam gini. Bupati apa yang usah tok ora susah. Antri rezeki manusia kan ono nane sing dodok bae dudu teka dhewe. Ya. Iya berasa teka dewe wong-wong mangkat ngurung sing ngurung wae durung balik wong pun iso liberasane. Ya ya pun arane tajrid teka dewe untuk orang-orang tertentu. Bakas sing asbab ya kudu ngantri los met pengen lagu apa yang kok dikit gentena. Ketika manusia itu yakin rezeki itu sing bagi Gusti Allah, mang sakara dugal karo sepapata. Kenang apa dadine dugal bae? Karena perangsane rezeki ku sing bagi pamong. Iya, prangsani. Halo? Iya, sing-sing bagiku prangsani ente karo ku ora kabun mah aja sekedar perantara di dalam kehidupan. Ya bakal rezeki ini aku sengkang kaya apa aran pun dongol mami. Bakal judul rezeki ini usulakan kang kaya apa ilang mani ilang. Ya bego. Wis paham bab dasar rezeki. Dari yang mana dan ketika kita sadar rezeki itu sing bagi Gusti Allah, beli mungkin Gusti Allah kesasar bagi rezeki. Ya wis kan sing mulia wis kita sing ora liya wis ora apa-apa. Anggo kan rezeki sejene. Adem murid dirak.
Kuno kosi maling-maling sengolikun, bantuan ku noliman, bantuan saking jokun madulikun. Iya, akhirnya kalau sengolik sengit, kalau tanggane sengit, kalau RT-ne sengit, kalau pamonge sengit, kalau kuwule semakin sampean akeh sing disengiti ning jagat sing dempet semene ambane dadine ses. Aja beli ngandel. Kenapa? Karena watak menusa bakal ketemu karo wong sing disengiti bahagia tak sesak. Barang akeh juga sing disengiti. Ayo sira ketemu karo kubu terus. Kuwi menrang tak dukung-dukung batin disilangin. Ya? Iya. Ketemu maning gol karo pamong sesak maning ora ketemu karo RT sesak maning kok kalbal ketemu karo wong ngambekan lempah-lempah balik-balik satruk sedoyo. Loh, kenapa kamu membenci? Karena perang sange rezeki itu diulah alih enggak bisa. Dipriwek-priwekaken bakal rezekine sampean alangana tumbak segara gunung beli bakal bisa ngandek rezekine manusia. Tapi bakal dudu rezekine paling kata yang apa yang dudu rezekine blong apaan ya kumne makanya aja nganci-nganci wis menang ya iya bila gua bakal beloli kejekan caranya bikin aja ngotot lemesah oke begitu oroli di kaki maka ningkowo blados assalamualaikum waalaikumsalam anapa jewa ya punten bu kita ku oroli. Iya, siapa jarane kita arane kian RT Pira, RT Semono, ya wis kok jewa kotak kusulaken. Iya, makane ora ya. Iya, ya wis. Ya pun mau konar dusulaken harapan beli mung mangan bakudu kon. Ya kun mau sepira, kun mau lamun utang ya caketen utang, kita butuh beras. Serok kayak ayam rojol. Saya kan aja mancil dane pun mau dume beli kebokin wesh di demo baik kubu model kajak ini nanti serap sampai tekan kapan di bang saudia di kaki black piece sarang ini ketumat aja bocah gini lancang pengennya main demo baik wesh aja dioli-oli akan pisang puas ladas nemasnya makanya ketika gulakan baca dengan sami sadar di dalam video oh iya ya kan namanya harus diatur yang harus diobor aja rese pengen akan kaya apa bakal durung wayai durung bisa ya kan nah iya suara enak sedap kan ada sih beli bisa dari juara nasional ya yang durung wayai malah muridik yang dari juara nasional iya resip sih iya paham wang si cilik ini juara provinsi Muammar Cilik korang nah iya oh turun wang hebat pada waktu zaman Semono harim semini mau roli-oli aja jemah bulan mau ke batin dermayu iya roli Semono hebat-hebat di jagat dermayu luru kirung dermayu sepano anteng-anteng suara pemaning bakat demo iya MT gini mesti mendang uli nomor 20 lebih ya kecewa banget kah ya di lamanya ngarahan uli piala beli gadangnya kecamatan ngarahan gak jamannya peserta ya kita pengen dari peserta pengen mau bang ya lebih ya peserta ya patungnya sakanonnya mau waktu pun mau nah iya zaman yang kayak ini almarhum lebih danawi warmanannya lebih sukri aku sekarang PDW aku bisa ngerti lebih iya sing kira ya lebih bener sing jadi lebih bener itu pet semua rilok kanan gak ada wis menang adik kamu orang tua bisa aja melu menang apa yang rumah kun mati kaki yang patung ya patung ha beli dia wis menang wis jadi jepri bani wis menang ngak wis apa jari kita sih menom kan ini milo kemelas di bobor topa ya yo iya beliau itu adalah orang yang paling taat terhadap agama orang kan mah orang kepak orang kepok suara lempeng hebat ya orang kita kan ya golongan betadin ya lebih ya Ustadz ya Maudin waktu itu iya arahnya betadin ya lebih ya Ustadz ya Maudin manjing mana ayo manjing mene ya ayo ning MTK kok jadi kian kok dalam ini bedakan ngali maling lombanya ya alhamdulillah waktu unku
Nah iya, syarikil Quran, kilonnya kian ngolah. Kan penerjemahnya kan, bocah suka cari orang ya. Wah ya, kesini ceramahnya gitu. Dok, ketemu apa ketemu, yang biasa kini di situ lah. Iya, kan mana ngadepi bocah nyara-nyara. Nah iya, ya wani lah waktu pun mah. Iya, tapi ternyata ya, ternyata mentok. Mau jaga termau petok. Wah, tekan kan ya bakal dia beli lincah-lincah teman ya. Insyaallah. Makanya dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami ya harus punya keyakinan sehebat apapun diri kulak lan panjenengan sami tetap pada akhirnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aja melang-melang maka terwisana catetane abe aran kian kok lahire ning kene mboke arane kian bapane kian rezekine semene kok matine cara mekene ora ya. Ya makanya begitu kabeh pada kegulung alhamdulillah jika memadis masih dari wong luwian orang ini ya cucu luwian lah ya luwian corona beli tiga ya beli tiga orang tiga ke alhamdulillah ya mereka kan wong luwian alhamdulillah iya emangnya Gusti Allah masih dipayai kesempatan kongkon tobat kongkon eling terus bisa dipayai kesempatan karena ini ya lulus Gusti Allah mau orang melora, pemawaya tekan jelas. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuran tertambahi maning. Mungkin tekilas. Konon terjemahan singkat padat tajam aktual dan terpercaya. Onane diterjemahkan yang bahasa Indonesia. Jika engkau berbegir wa idza adzana ketika Allah mengizinkan engkau diberikan nikmat la in syakartum jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu tapi ketika engkau kufur kepada nikmatku sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bangsa paham selama bahasa Cikempet syukuran tertambahi maning mungkir tekiles loh. Semono itu si tujuannya kan macam Gusti Allah. Iya, ya kan. Dan terus apa? Ya ayat kon kan beli mentok sampai datang. Kono, yuk isarise diancam ayat kon. Terus apa jawab Nabi Musa? Wa qala Musa in takfuru antum. Ya kan? Wa qala lan jika kenapa? Karena kini dialoge Allah karo Nabi. Musa alaihi salam wa id qala Musa li qaumi ya qaumi qulu ni'matallah kan ku Nabi teh ayat teh terus menekakeun wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid rajakun wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an apa fa inna allaha ghaniyyun hamid wa in takfuru antum lamun sira kabeh pada mungkir wa man fil ardi jami'an selumai bumi pada beli syukur kabeh ning nikmate Gusti Allah apa jare Nabi Musa fa inna allaha ghaniyyun hamid Gusti Allah masugi masih akeh wong mujimu ora lagi rugi Gusti Allah jadi ngaruh ni orang-orang ngaruh apa lamun wong jelas kasih syukuran yang nikmati Gusti Allah. Mangsa Maria dari pangeran. Serok. Bokat beli ngantel. Serok cacak. Aja daun sejit dempet sih mau syukur. Seandunya lah kasih nyembah Gusti Allah. Mangsa Maria dari pangeran. Putek beli orang Gusti Allah mau kari gulung. Lagi mandi. Orang lagi putek Gusti Allah. Makanya kan gak usah kasih syukuran pun balik mandi kan. Mau apa kedewa. Bakal kita syukuran. Alhamdulillah. Lega jaga. Jadi ini beli lega kan masih bugal balal, lalu itu narik bulak balik Jakarta, tinggo bensin, tinggo setoran, ya balik ya kutak nangis suruh kurang tapi suruh digawe senyum balal, digawe enjoy balal, ya kon masa tor ya kuat ya tak setor, beli kuat ya wis. Iya sih kayak batu yang hitam kon padahal lura biru malah lagi rapper usman ya anak yang tak setori lah kayak gue belanja dikit jadi iya bikinlah hidup ini menjadi enjoy tenang ya kan aja juga berbuat-buat banget itu ibadah si tarikan yang semennya orang apa maning gini tuh bensinnya bis diwatesi travel dengan nomor seri sekian, batasnya sekian, toko pervali teko do sekian, ngangil, ini ngubek-ubek kayak gini ya makanya aku udah cerdas-cerdas, tapi Indonesia ya besok
Tunggung buktinya masih ake wong dagang bensin eceran. Oh berarti bisa ngulak? Bisa. Nah sekarang gampang. Dari motornya ketiga lo. Kamu masih dot manis. Dot kepek banget. Ah ya lu rati roh menjalan mobilnya wong lu. Ngulak bensin. Nah, ya sing disikapkan mobil. Lep deh. Ini mobil orang perangkat kon. Ini copot mana? Oh ganjing nanti. Rigen blok. Woy wakil mobil kune maune 10 liter kali 1 liter kemana. Ya kata mobil ponakan deh korang. Iya ya lah mobil travel ya kali maaf. Prakat terus nambah abel. Ya lah ya ini lah kehidupan. Ketika kulak dan panjenengan sami mampu mengelola bahwa segala sesuatu memang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pribin supaya enak parek karo Gusti Allah. Bahkan kita ne para karo Gusti Allah. Apa ya kene akan tahu oh iya. Bokat kita kudune kaya kaya kene. Da iya yo bakal wong iki sane cap-cap. Kadang-kadang ndeleng wong ora ngelang sing lakune wis ketenger. Dok. Lakune kaya tentara. Dok oh, berarti wong iki disiplin, pinter, cerdas. Bakal mlaku gedayang, males. Wis katon sing lakune. Wong ana maning wong laku ki cepletek ngepluk kok kuasa kok wis bocah arep dhewe kangen dia tuh wis kok ayo yang latar menu bisa wong bisa kok oh ayo ana ini makane bakal ilmu turun tekankan wajah kakek rewe menang mungkin kan dadi ruwet kan ngerti beli otot ya ruwet Ya yang cengkuan musuh itu ya akhirnya kayak memang dengar mulai bisa ngapa pengantin kecekang nanti kapan pengantin anak kau cekang bulan surah baka surah maja ngetan lu kenapa? Bloli baka wong jawa mantak ngetan surah balang mulut bloli ngetan sini mulut cuma dirawal cuma dirakhir bloli mangkat ngetul Raja bawa puasa bloli mangkat ulon salah kata kerayaku bloli mangkat ngalon kenapa? Karena jari jati ngarangan mono Ngomong ya bakal ngerti menang misalkan anak ilmu nih gitu. Daya iya, ya tapi ini ya ini kan, ini ngarap gua lah kayak hitungan pun. Ya kenapa lah, karena orang dipelajari. Yung ilmu pun, ku sumber ya, ku sing ngarap. Sing kitab apa aja kan? Sing kitab Syamsul Ma'arif. Makanya kenapa tahun alif tahun siji? Ya, iya kan? Iya. Terus, tahun ha, lima tahun sini telu sini dijaga itu dengan rumus ning samsul ama ma'arif abajatun alif siji bak loro jim telu makanya di tahun jawa ana jim awal ana jim akhir pada baik telu makanya itu mana jiman itu patro umlu sini dijaga sini abajatun rumus ya ko lejar sekarang itu Iya, bakal tahun mau tahun alif. Ya kan orang ya. Nah, kian mancing raya yang besraya itu Muharram. Muharram itu berarti tahun H. Tahun H itu kira 5. Ya berarti tanggal suci bulan surah. Hari itu mulai 5. Surah kan kira surah itu 5. Kalau itu rolas. Ya, ya, bakal rolas ngitungnya sinti bakal asakon berarti sindina selasa rolas selasa rebo kemis berarti tanggal sijine jumat sabtu tanggal siji surah ya rolas ini selasa rebo kemis 10 jumat sabtu rolas ini jadi tanggal siji bulan surah dina apa? Dina sabtu orang berapa belum tanggalan mau sakal kaya jamunin apa mari ngakalakan rumus kang jiji parnu jiwal belajar sakal itu gak kebeli ngerti menang soal ngerti beliau ngomong akhir belajar aja ngomong haram akhir ngerti dibeli anak rumus aran buon ketemu aran buon ditung tek 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 ngapa bisa aja ngancil ngancil orang kebeli duit sih harus Ya, ya kok ketemu sih ngarang gitu. Ya kenapa? Karena nama itu nanti membawa sifat. Nama bisa membawa sifat. Nanti manusia itu ada tempat tentunya masing-masing. Anggur jadi sih kan kita tentu. Ya jadi, tapi mangsa enak. Uwo anggur dermayu, ilir kaya jenek. Uwo anggur di wilayah Malang. Karena di sana layak tumbuh.
Makanya wong kian bagusnya makayanya apa? Lamun makaya warungan, warungnya madep menti. Bukai tangguh, uyan, rumus ya gua. Kayak di kanan juga gedang. Nah iya, nandur gedang kira-kira gue ngalor kabe. Wah ya belum mungkin, goblok. Karena tidak pernah meneliti. Wong-wongnya macerdas. Ah, karena ini kurang unsur haranya, maka harus ditambahi unsur hara. Bagaimana menambah unsur hara dalam tanah itu? Maka dibuatlah suguhan bubur abang karo bubur putih. Kanggo apa aja, kanggo penunggu sawah. Ini ngendah sisirannya penunggu sawah. Jin setan, oh berarti lagi ngingun. Sedia duduk. Penunggu sawah ke rombongan tikus, jamur, trikoderma, macam-macam. Bubur apa? Bubur putih untuk apa? Untuk menciptakan jamur yang namanya trikoderma. Trikoderma itu unsur hara yang paling bagus untuk sawah. Caranya nih, kembulen bubur sing abang karo bubur sing putih. Kenapa itu anak bubur abangnya? Karena trikoderma bisa berkembang ketika ada unsur gula. Oh, sejak awal-awal diharam-haram makan mulu jadi gitu. Kita kan diharani kiai sesak gara-gara kian gitu. Membela subuhan, membela kunjungan. Ya, rada mending ketemuan Islam Nusantara. Hah, beda banget sih dalam kiai sesak. Iya. Ya, mungkin maka dewekan gitu. Ya, ya apa? Ngalalakan ujung. Orang ngalalakan. Siapa yang setuju dengan itu? Tapi caranya bro, yang sopan. Ya, beli. Yang arah mengarahkan unjungan arahnya dimusuhi buang lah kebalan. Jadi saya unjungan ya unjungan. Wis balaan aja wis aja rame-rame kono tahlilan dek kuno jatang ya iya karena pentingnya kok tahlilan dodok jadi lebih karo kowo bikin aturan ngunjung tidak boleh bakal tutup jaket ketiga supaya apa? Supaya sandiwara ini tengah sawah jadi kuburan. Cara sih udah mengajak bulat mari nih membeli tukar nanti kan ya misalnya kita wis kompak wis buat sebuah orang muncung muncung mana itu alam perang nih perang mari beli muncungnya beli lanjut tiwas bulat tiwas perang tiwas tukaran muncungan beli mari mari makanya sih cerdas cerdas bila perlu mak kiai singgah di ketua muncung. Ini supaya supaya diatur ini loh haul yang baik itu. Haul yang baik itu apa utamanya utamanya nekani wong tua donga karo wong tua ya ya ibu kan mas sebagai kancing udah bakal lah ketanggapannya kok nenek ilang kasih teka loh ngunjung jadi cem depet sini Jakarta nih kok apa takutnya nanggap apa sepian ya sehingga temen gue jadi sepian balik beli beli. Misalkan ini kini pengajian jalan suki kini organ dari yang si bongo hari kutu ngomong masuk ya ada sih ya jadi ada bagaimana caranya ya kan makanya kita ngajak tapi jangan ngejek kita ngerangkul tapi jangan ngumpul bahasa yang tua pilih cara nih kira-kira banyu bening kena oke. Gua sempenting iwaka kena kabe, di portas. Kena kabe? Kena kabe, tapi maaf, banyaknya butok. Jumat, iya portas ya mobilnya. Bum, bagus. Akhirnya kacau Islam. Tapi wong pengen, ya Allah, santai. Ngadepi wong Hindu. Ya, misalnya enggak wong Hindu kan masuluh, gue kerajaan. Kita nih yang sedikit nusuh. Ya kan, malah kadang-kadang memper karo wong. Hindu, wong Hindu sing disembah-sembah sang hyang. Kita nih, begitu lagi sholat kita penuh. Sedangkan apa? Sembah hyang. Oh, berarti pada cekik. Aja diganggu, pada baik aja nyembah mas sang hyang. Mung caranya beji sing beda. Pun ma'ana ulu wakbari jisira. Ana rukune. Akhirnya diserang di wong Hindu. Karena bisa ngayu apa waktu pun. Surah gelamun nyebarakan Islam yang kayak bocah Islam sekin. Oh, ulu wakbari. Mati ulu surah kekurangan. Ya iya bagaimana Allahu Akbar kafir sesat lah lah cekakan tanda sebelah nih nyebarakan agamanya ke karo senyum bagi Indomie kamu akan masuk surga bersama bapak di sana walaupun kamu menjadi domba yang tersesat kemarilah coba bayangin sebelah kanan dakwah kemarilah bersama bapak wahai domba-domba yang tersesat mungkin ini kafir neraka lu bubar mana kafir di sini
Makanya aneh-aneh saudara itu. Dulu kata ini sembahyang. Oke. Makanya sampai sekian Pak. Jarang wong Jawa, wong tani arep mendi salat jarang Pak. Masih sembahyang nang ngono. Iya. Iya. Lah iya ya kan ada begini mengkonon bahasanya. Karena yang berkuasa orang Hindu pada waktu itu. Wong Hindu gawe tempat ibadah di rumah cilik apa sanggar pamujan. Bahkan wong Islam gawe tempat ibadah cilik arane langgar. Itu apa? Langgar. Oh sama. Kita masak gue nyakin melak. Kenapa lah? Karena awalan lah itu artinya ku 10 sakwulu berarti kurang. Sing jejak sempurna ku 10 maka kudu di lah langgone. Aja sesak. Oh oke. Akhirnya diganggu bilang lah. Wong Hindu yang belajar tentang kehinduan disebut sastri. Wong Islam sing belajar tentang keislaman diarani santri. Akhirnya berkembang Islam hebat. Alhamdulillah. Tanda Islam itu menang. Apa engkau mendapatkan kenyamanan, keamanan ketika engkau melakukan ibadah? Bengin. Ya orang aman ibadah. Dicurigai, diserbu. Dermayu anak Islam langsung dikejar kan Jaya Dewata. Siapa yang menyebarkan Islam di tanah Pajajaran ini? Karena dermayu ini masuk wilayah Pajajaran. Siapa yang menyebarkan pada waktu itu adalah Syekh Datuk Kapi. Ini dermayu lah rangsane. Rawang pun, rawang so titik oh. Jadi besan kan. Lagi nyebarakan mungkin mudun sing tanah teranggung. Mimpir mengtanah Indra Mayu makanya ini teranggung anak buyut datok ning pabian anak buyut datok gebok mengwilayah idulan mandek ini wilayah kertas maya bondan ning kono ketemu karo raja Cirebon siapa arane Ki Gedhe Tapa alias cuma Janjati bata wong Jawa Tengah arane Syekh Jambu Karang muride Maulana Isa. Makanya dua anak wadon dititipkan ning Syekh Datuk Kafi kanggo belajar ajaran agama Islam lagi dididik ning Syekh Datuk Kafi tekak satria Pajajaran karena anak agama anyar siapa sampeyan ki agama apa sing disebarakan mung karena pada waktu pun hebat Syekh Datuk Kafi lagi ditakoni sing nyuguhi bedang ki muride begitu bladus lirik sih bagus pun segi barayang roba pikiran ya tadi yang roba pikiran kok bisa sakit singap bengeng ya aneh pada bahas itu travel pun travel lah nih teman begitu jelak mandat orang anak layak aja lah bagus segi bocah masuk sekali cimbangi ngomong si Siwangan mau lihat kamu berangkat ke Islam kan korang tempo si Siwi murid belum ayo di bagus tuh bocah kita merayang iya akhirnya mandek maning ora muter maning ya mandek maning ora biasanya mandek ke kono gak ganti tempat mandek kiki nah iya biasanya ngetem ini kono ya blek nah jemetem kono mah sepi jisirah mengintikan jenis jambu-jambu kau iya dulu sudah seperti itu Siliwangi itu kan ada Siliwangi ya Pak Kiki ya sini pada ya pintar semuanya akhirnya nyandang katres nan karo santrine Syekh Datul Kafi putri Raja Singapura Siki dorongan aja pun waktu pun kok masih Singapura dermayu ya dorongan dermayu karena pun ku abad 14 jelang abad 15 Syekh Datul Kafi makanya masjid tertua ini dermayu dermayu hebat Islam ajamani pun tingkat menusa siluman ini dermayu manji Islam tapi buta sangalas sama usaha satu buta nereong maka buta dermayu sehingga itu ujung kerangkeng sampai tekan ujung susur aku sangalas ditanya. Ya iya semua pedawan ala cungkir dipaksa Tirta Amrita Mega Mendung ya kan bulus petak
macam-macam sakane. Oh, ya apal lu lima laki lu gitu. Ya beruhan, mau sana alas buta sampai tekan raja pulau mas tunduk mancing ajaran agama Islam. Saya seluruh dunia di kalanya bener jadi kamu ujang dari setan bela kalau setan yang kelihat tepe. Ya iya, mani ngoli 1 juta mengusur ngono. Ya setan bela ngono. Maka pengen gede kan gedung tembalong. Emang 5 miliar lu ngono. Mana orang mancing Islam lepok ngono. Iya orang mancing Islam layu. Begitu ditekani kiku nusuk ning wiwitan lopet deh ajar karo golok cabang buh wiwitan rongkep ternyata nyarange kuning kono maka wilayah yang diarani losarang ku wiwitan lo dadi sarang sarang ya kaya saya ya iya layu mempeminggir ya ngendi kedung tempalong ngendi jajan bata kedung tempalong sambungan karo mene karo bajul tekel bajul rawis ya apel wah kedung ketel ko cemara mene ku kedung cowek kone ini buaya kan awas dudu edele di ngono nih kurang ya buat aku boleh lelelkan ulun orang nah iya buat lenteng tuh mau diarani kombaya dongin dakom jadi buaya lho itu kan di sekolah kandang oh berapa siwani membuaya-buaya jadi ketika kapasitas kehidupan bulat dan panjenengan sami tetap pada akhirnya siapapun dirimu adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika lepas dari ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kalian menyalahkan siapapun kalian sendiri yang harus disalahkan. Mari benahi diri ulak lan panjenengan sami untuk apa? Mendapatkan kekuatan menuju dalane Allah subhanahu lanjut ya menengah lanjut apa anak urusannya kita bapak singar bayar yang menang baik kita mereka singar bayar yang menang baik jadi kemarin kita tetap ini gue bisa untung juga mancing ya ya iya mungkin mau siang elpa ya mancing gila ya cipenpet lu dibayar pengen barang ini alhamdulillah ini ngubunnya bala pada bansin ya ya alhamdulillah jadinya alhamdulillah nambah sedulur banser sedulur PCNU sedulur LD NU alhamdulillah ya maunya gue NU lah kasih peduli tembus sekin ya sudah NU ya iya ya alhamdulillah ya karena memang dari dulu NU masalahnya ya cuman kan memang iya sih pengennya gue selalu dicurigai gue selalu di curigai kenapa? Karena bulan ngaji bahkan ngaji nih NU. Cuma sekolah ini Muhammadiyah maunya. Iya masalah emang ini. Nah, tapi bakal keluarga asal jatuh. Iya jadi ya kadang-kadang mak wong beluknya kok Muhammadinu. Ya Muhammadiyah ya NU konon jadi Muhammadinu. Ya karena secara keilmuan gula belajar ini wong NU enggak sehingga wit SD ya makanya ya masih apal Hidayat Yusibian ya tambi apa Hidayat Yusibian apa akidatul awam ya masih apal masih nahune ya masih jurmia kapasitas ya alkiya mulek lah jadi segala artinya lah yang penting bisa nahu di orang berunti muktatan di khobar apal orang apal alkiya ya tapi ya lumayan lah ngomong ya ketemu di Muqtadan di Khobar iya karena belajar sih ya kenapa ya sekian kan belajarnya malah kan bah enak ya kan buka kitab ya Mustafa anak siaran langsung itu ismailin ya selawas kan permisi beli aja nyolong baik ya makanya alhamdulillah cuma sampai ngarep ngomong terus-terus beli kita marah penulisan
Oh, dia kok mah gugukat wong dempet kurang ka. Ndak, mane orang lho. Carane cek kan priwet ora angel tak bae lho bicara bakal pengen ngundang kita. Awal Januari tekan. Karena kita buka jadwal bakal awal Januari. Sekian daftar untuk 2023 ora keterima. Putek ngeri-ngerinya. Jadi mulai dibuka awal Januari. Begitu kepek tutup. Lah satu suara satu yang kepek. Kenapa jekangin bisa? Karena bakal bengi Selasa rutinan. Kebetulan rutinannya kok teker singkat. Tapi aja coba-coba mani-mani. Oh, semua bengi Selasa lebih bisa. Dan mas kepokuan dia dalam kandangnya karo colet. Ya masalahnya lebih enakan. Gak sering utang orang di tanah. Dia utang gak kena anak membanten kan jemput anak orang. Travel orang wajib balik dia harus beri bensin. Pasti bosan orang. Ya makane ngempul karo sapa pe ngempul ya anane mak kadang-kadang wong mikir apa urusane lebih wae ketemu karo colet kecekan iya mas aja kiai ngempul karo koe ya hari kita mak kiai karo gede ngecek ya karo sapa be gejak ngempul iya karo golongan mekonon yang ngempul karo rombongane artis ya ngempul ke mas sampean aja ngomong terus-terus jadi tinggal kari ditongak karo Gusti Allah moga-moga ya kulakan panjenengan sami keberingan hidayah rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala dunyatin salihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syahadallahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anil sahabati rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuril syamsi wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman qawlan min rabbir rahim wa amtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bi sirri wa bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bila ila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.